Oke, selamat datang di Drawing Boost Channel. Terima kasih yang udah klik video ini dan selalu stay tune di Drawing Boost Channel. Oke, di sekian video yang sudah saya upload ya teman-teman, ini di video kali ini itu ada desain PO ANS ya, yang dimana PO ini itu banyak menggunakan body dari Morodadi Prima ya, dengan body tipe body ya Patriot ya. Pada desain ini saya coba menggunakan body dari Jetbus 5 ya, dan kira-kira jadinya seperti ini. Untuk POANS ini ciri khas pakai warna biru ya, biru muda kemudian pakai biru tua. Nah, di desain kali ini ya, menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 dan kaca double glass dengan body MHD ya. Oke teman-teman, kemudian AC-nya nih pakai Denso ya. Untuk AC-nya Denso. Teman-teman kalau mau tahu cara untuk mendesain bus seperti ini di Microsoft Paint, silakan buka atau silakan kalian atau teman-teman tonton ya tutorial di part sebelumnya. Itu ada teman-teman, jadi untuk mendesain bus seperti ini di Microsoft Paint itu udah saya buatkan videonya. Silakan teman-teman lihat tutorialnya. Ya. Pasti teman-teman bisa lebih bagus dari ini gitu. Dan ini semuanya saya desain di Microsoft Paint. Teman-teman pasti bakal lebih bagus ya. Yang penting konsisten untuk mendesainnya dan jangan menyerah. Oke, untuk warna itu sebenarnya kita bisa ngerubah, misalnya pilih ya. Terus kita pilih warna yang akan kita mau, misalkan di warna merah gitu ya, warna merah, udah dia akan berubah warna merah gitu. Kalau di desain ini sebenarnya saya lebih suka di bagian coloring ya. Jadi ketika coloring ini kita bisa merasa, wah ternyata bagus nih perpaduan warna ini ternyata matching, ternyata oke. Tapi sebenarnya poinnya untuk pemula sih lebih ke bentuk desainnya dulu nih, bentuk desainnya yang sekiranya proporsional. Nah, PR-nya di situ. Untuk Microsoft Paint ini memang tidak punya skala seperti software desain yang lain ya, yang lebih spesifik. Tapi di sini tuh hanya basic desain banget nih di Microsoft Paint. Nah, teman-teman pasti bisa mengira-ngira lah kira-kira ukuran ban sama pintu gede mana gitu, ukuran rodanya. Kira-kira ukuran selendang bumerangnya sama pintu gede mana gitu ya, sama kacanya gede mana. Nah, teman-teman nanti compare sendiri. Ya, pasti ketemu nanti. Proporsi sesuai feeling dari teman-teman gitu. Ya, teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman Bismania ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Drawing Boost Channel. Terima kasih.